pengacara Hotman Paris Hutapea dibuat kagum oleh salah satu petugas cleaning service di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas bernama Edi Sanjaya itu berperilaku jujur dengan mengembalikan dompet Hotman yang terjatuh di sekitar pekarangan mall. Hotman mengaku di dalam dompetnya itu terdapat uang sekitar 70 juta rupiah. Kemudian, Hotman semakin kagum setelah Edi menolak uang imbalan yang hendak ia berikan. Ternyata di Jakarta ini masih ada manusia jujur. Tadi saya turun dari mobil, dompet saya jatuh. Jujur di dalamnya ada hampir 70 juta, ada Singapura dollar sama US dollar. Saya kira dompet saya ketinggalan di rumah. Tadi saya sudah mau balik ke rumah, tiba-tiba mas ini antar dompet saya, katanya jatuh di pekarangan ya. Ya, bukan dong maskernya dong. Namanya siapa? Edi Sanjaya. Edi Sanjaya. Ini manusia-manusia jujur. Pertama, saya kasih uang terima kasih, dia nggak mau terima. Padahal kalau dibuka dompet saya, yang Sing dollar aja ada 5, belum lagi US. Hotman pun berterima kasih kepada Edi Sanjaya atas kejujuran dan ketulusannya. Ia juga meminta Edi untuk meneruskan kejujurannya agar memiliki hati yang tentram. Adapun dalam keterangan unggahannya di media sosial, Hotman meminta kontak Edi apabila ada warganet yang mengetahuinya.